ada. Ustadz Gatot, bagaimana kesan dan pesannya sudah tahun 2021 ini? Kesan yang mungkin saya bisa sampaikan, ya yang pertama tetap senang karena memang dalam situasi pandemi COVID-19 ini anak-anak didik kita di SD Islam Al-Husna ini masih bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka sebagai siswa. Ini patut tetap diapresiasi. Yang kedua, ini kan agak ada rasa kok seperti itu gitu. Itu kesannya kok seperti itu. Kalau dulu-dulu kan ada mewahnya misalnya. Iya, terharunya. Terus sekarang kan ya hanya seperti ini gitu. Anak datang seperti orang beli fast food melalui drive thru. Jadi langsung lewat dan pulang, itu saja. Nah, terus kemudian kalau pesan sih ya bagi anak-anakku semuanya, tolong jangan pernah putus asa. Jangan pernah bersedih hati karena musibah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ustaz tetap berpesan untuk belajar terus dalam situasi apapun dan jadikan situasi pandemi COVID-19 ini adalah sebagai titik tolak kemajuan, titik tolak kekuatan mental bagi kalian semua agar di masa yang akan datang kalian menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bermental baja dan tak lapuk oleh panas, tak lekang oleh hujan gitu ya. Menjadi manusia yang benar-benar siap bermasyarakat dan bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Saya kira itu. Amin. Terima kasih ya Ustaz. Yanda, bagaimana kesan wisuda di tahun 2021 ini? Ya, alhamdulillah kami senang ya bisa mengantarkan anak-anak sampai ke tahap ini, walaupun selama hampir 2 tahun kemarin kita dalam suasana pandemi, tapi dengan segala kekurangan dan kelebihannya anak-anak bisa sampai pada tahap wisuda. Mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau maksimal ya pastinya tidak maksimal, tapi yang paling penting mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Bunda, gimana kesannya wisuda di tahun 2021 ini? Alhamdulillah istimewa banget untuk tahun ini. Alhamdulillah masih bisa dilaksanakan juga. Semoga tahun kedepannya wisudanya lebih dari yang ini, bisa berkumpul kembali. Amin. Mbak Devita, gimana senang wisuda tahun ini? Senang sekali. Bapak, gimana kesannya wisuda tahun 2021 ini? Ya, luar biasa. Ini kan pandemi, jadi pengalamannya beda. Yang dulu rame dan seterusnya, ternyata sekarang pandemi bisa juga. Ya, tapi alhamdulillah bisa khidmat, bisa merasakan wisuda meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Luar biasa Masjid Al-Husna ini. Ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa.